Pekan terakhir Scottish Premiership menjadi pekan yang spesial bagi Glasgow Rangers. Rangers memang berhasil mengklaim gelar juara musim ini dari beberapa pekan lalu. Namun kemenangan 4-0 atas Aberdeen berhasil menyempurnakan gelar tersebut. Tim asuhan Steven Gerrard ini mencatatkan musim tak terkalahkan atau invincible. Dalam 38 pertandingan yang dijalani Rangers, mereka mengemas 32 kemenangan, 6 imbang tanpa sekalipun kalah. Rangers berhasil menyamakan raihan invincible rival abadi mereka Glasgow Celtic. Celtic juga pernah meraih invincible pada musim 2016-2017 saat masih berada di bawah asuhan Brendan Rodgers. Selain menyaingi invincible milik Celtic, Rangers juga memecahkan rekor kebobolan Celtic pada musim 2013-2014. Saat itu Celtic kebobolan 25 gol. Namun musim ini Rangers mampu hanya kebobolan 13 gol saja selama satu musim. Gerrard dan anak didiknya juga berpeluang menorehkan satu sejarah lagi. Sejauh ini Rangers bisa memenangkan 19 pertandingan kandang mereka secara beruntun. Hanya butuh minimal 7 laga lagi untuk memecahkan rekor milik Rangers era Martin O'Neill yang mampu mencatatkan 26 kemenangan pertandingan kandang beruntun pada rentang 2002 hingga 2004.